kan, gue jadi omelin gara-gara siapa? Nah ya gara-gara bos. Gara-gara lu. Enggak. Rika ke atas, lu katanya ngusir-ngusir Awi, makanya gue langsung ke bawah. Bukannya ngusir-ngusir, kenapa nggak dicabut dulu? Makanya kalau nggak. Karena juga orang panik. Sekarang gue nggak mau tahu ya. Lu harus bantuin gue ini. Ya Allah, Rabbi Pangeran, kenapa sih gue kenapa sih gue lagi yang kalau kenapa urusan apa-apa selalu aku nih? Awi sini, nih sayang, kamu jangan marah, lihat ini aku spesial loh, hadirin Awi, duduk sini Awi, sayang, ini Awi itu bisa melatih ekspresi muka kamu, supaya apa? Supaya kamu nanti pas nyanyi sama Ari Lasso sama Judika malam ini kamu bagus ekspresinya. Nyanyi sama Ari Lasso nggak nyanyi sama Judika? Nyanyi sendiri. Iya nyanyi, pokoknya terserah di acara mereka kamu nyanyi, ya sayang, kamu harus belajar, nih belajar ekspresi, ya, coba, Awi. Tunjukin sama Tante Gigi gimana kalau ekspresi sedih. Emang gitu kali kan belanja. Ya emang iya, coba Awi kasih lihat gimana lagu sedih. Sedih, yang sedih banget. Sedih. Datang hari teringat tentang masa laluku. Pahit dan getirnya kita lalui bersama. Aisyah, sahabatku. Puh, ini lagu barunya nih, terus. Entah kemana. Nah, coba kamu ikutin. Ekspresi sedih. Aku sedih, cepet. Ini aku mau support kamu ya. Ini aku mau ngelatih kamu. Kamu harus ikutin Awi. Awi ini udah the best. Ya. Kalau nyanyi itu bukan cuma vokal, tapi ekspresinya juga. Udah coba kamu belajar ekspresi dari Awi. Ada lagi lah, ekspresi senang gimana? Itu senang. Coba nyanyi lagu yang senang, ekspresinya senang sekarang. Kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo, kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Sedih, sedih sekarang berubah lagi. Lagu yang sedih. Suatu hari teringat tentang masa lalu. Happy, happy bahagia. Yang tadi lagi kasih slow. Nah, tuh. Kasih slow. Kasih slow, kasih slow tempo. Sedih, sedih lagi. Satu hari teringat tentang masa laluku. Bahagia, bahagia. Kasih slow. Kasih slow. Kasih slow, kasih slow tempo. Sedih. Gitu. Bagus kan? Kamu orang bisa kayak gitu. Mungkin orang kan beda-beda, kamu ya justru, gak bisa nyama-nyamain. Enggak, kamu nyanyi biar... Ya kan, kalau nyanyi kan beda-beda. Lagi aku juga bukan mau jadi penyanyi biasa-biasa aja. Aku kan mau jadi suami yang baik sayang, aku mau ngajarin kamu ini. Iya, tapi kan aku juga bukan mau udah jadi penyanyi. Udah di Sulawesi, udah dateng jauh-jauh, udah mau pulang tadinya. Aku telepon Om Posan tolongin Awi. Itu masa kamu gak mau? Iya, makasih Awi ya udah ngajarin ya. Coba ajarin Tante Gigi nyanyi lah. Coba, ayo pakai piano sini, ayo sini. Aku mau latih semuanya, ayo sini. Udah belajar ekspresi, ayo kita belajar nada. Aku main piano. Kasih slow, kasih slow. Di situ nyanyi, di situ juga dia nunjukin suaranya memang bagus. Nah, Gigi juga biar belajar ekspresi sama belajar nada, belajar nyanyi dari Awi. Coba kamu latihan sekarang tadi. Jika langkah. Apa aku juga?
Kamu gimana sih mau latihan gak? Yang lain biar berekspresi coba. Menerka-nerka. Tak ingin aku menerka-nerka semua tentangmu. Aku percaya kak, ini kok mana ada aku? Aslinya ini aslinya. Bukan ada aku. Ini aslinya. Kurang sedih. Coba sedih-sedih kayak Awi. Coba. Nggak yang bener, kamera aku melihat sedih. Aisyah, coba gitu. Yang sedih. Aisyah. Ayo kita dulu ya. 1, 2, 3. Aisyah. Lagi. 1, 2, 3. Ya tuh, 1 dari Aisyah. 1, 2, 3. Aisyah. Sahabatku. Awi pantas kalau kamu enggak. Coba kamu coba. Ya enggak pantas orang yang cocok begitu ya cuman Awi. Aku udah jauh-jauh nih datang ini. Oh, iya, makasih ya Awi ya. Tapi orang tuh enggak bisa dipaksain kayak gitu dong. Ini orang tuh nyanyi kan punya caranya sendiri-sendiri gitu. Awi udah bagus sama caranya sendiri. Ya udah gitu. Kan enggak bisa setiap orang tuh niruin. Akhirnya makanya aku balikin lagi ke Raffi. Tapi Awi selain jago nyanyi, jago ngaji juga ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Iya. Nah, sekarang jagain. Sekarang berarti Alwi ajarin Om Raffi. Hah? Kan aku gak ada lomba ngaji. Dan kamu yang boleh nyanyi. Masak malah masa nyuruh aku. Masak coba. Habis gitu gantian aku di challenge. Suruh baca surat-surat pendek ikutin Alwi. Mr. Raffi tuh sempet gak mau tapi ya udah akhirnya mau. Coba Alwi dulu. Cobain Alwi mau ajarin surat pendek apa Om Raffi? Ikhlas. Alikhlas. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Masya Allah, suaranya bagus banget. Dipakai buat ngaji juga ya. Aku gak jadi ya sayang. Bagus Awi. Tadi kamu nyuruh-nyuruh aku, sekarang gantian coba, coba kamu. Coba Awi ajarin aku dong. Yang ini kebaikan loh. Awi, ajarin. Pertama, Taus. Taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Coba, coba kamu sendiri bisa gak? Tadi aku udah bisa. Kamu ngapain kayak gitu baca orang surat pendek banget doang, Rafat Raja hafal. Coba sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus.
Sadaqallahul Azim. Bagus juga. Gimana, Awi? Ada yang salah, Awi? Enggak ada. Benar. Oke, tuh aku udah langsung bisa kan? Kalau sudah yang nyanyi lagi. Lagi? Oh, dan ternyata Rafi pintar juga nantinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Gimana? Ya itu bismillahirrahmanirrahim, tapi nadanya kayak Ahoy. Oh iya, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Bagus Bi, aku dengerin Awi aja itu bagus. Ya Alhamdulillah aku bisa sedikit, tapi Masya Allah Awi itu bagus banget suaranya. Terus karena kita mau terima kasih sama Awi, Rafi nanyain mau hadiah apa. Nah, tadi mau kucing katanya, kucingnya Rafathar. Sekarang Om Rafi mau kasih hadiah nih buat Awi. Awi mau hadiah gak? Iya. Bener. Sayang, kata kasih hadiah buat Awi. Apa hadiah? Aduh. Awi boleh pilih apa aja yang ada di rumah ini. Awi mau apa? Terserah di rumah ini. Iya. Awi mau apa, Wi? Mau kucing. Ah, mau kucing? Kucing. Emang Awi tahu di rumah ini ada kucing? Iya, biasa di YouTube ada kucingnya. Oh, ternyata dia suka nonton YouTube loh. Berarti tahu? Tahu. Terus gimana dong, sayang? Alwi, itu kucingnya kucing kesayangannya Rafathar. Nggak mungkin itu dikasih. Mau yang lain aja nggak? Nggak, Om. Aku maunya kucing. Karena kucing itu lucu. Aku mau nyebelin. Hah? Gimana dong, sayang? Ya udah deh, nanti gimana kalau dipesenin lagi? Dicariin kucing yang bisa diadopsi juga, yang kayak gitu. Mau nggak? Nanti dianterin ke rumahnya Alwi. Alwi sekarang lagi di rumahnya siapa? Rumahnya Om Pusan. Nah, iya. Gitu nggak? Gimana, sayang? Kita adopsi kucing aja nanti, kita kasih ke Om Posan, ya? Kucing kayak kucingnya Rafathar. Mau no. Mau kucing kayak Rafathar. Yang orange. Putih. Yang putih. Oh, yang putih. Maunya yang putih. Yaudah nanti dicariin ya. Yaudah. Oke lah, Wi. Siap. Udah, Awi lapar nggak? Kita makan yuk. Ya. Yaudah, sayang. Makan dong, Nyi Awi. Awi maunya makan apa? Awi maunya ayam goreng. Ayam goreng sama? Sama ayam goreng sama pizza. Nanti dipesenin ya. Sama apa lagi? Burger. Burger, pizza, ayam. Coba pesenin. Awi yang pesen, Omnya yang bayar tapi. Oke, sip. Karena Awi udah ajarin ekspresi sama ajarin tadi surat-surat. Awi sekarang pesen apa aja? Pizza, mau burger, mau ayam, tenang. Buat Awi kan? Om Rafi yang bayar. Oke. Okay. Awi udah lapar belum? Udah. Udah, sayang udah lapar banget. Ya, ini kesian. Nih, sini. Wah. Nah. Wah. Ini kayaknya mejanya kurang deh. Eh, ambil meja lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ah. Oke, siap. Ini pesanannya Awi. Masih ada lagi, Pak. Tenang. Awi. Ini makanannya Awi. Pesanannya Alwi? Iya. Sebanyak ini. Alwi suka makanan ini. Alwi paling suka makanan apa sih? Makan ini yang burger. Burger. Wi. Kentang goreng. Ini ayam. Ini. Ini ada lagi burger. Nih. Wi. Masih ada. Di itu di tempat duduk. Nah. Banyak banget. Masih ada lagi nih, masih ada nih. Alwi semua. Pas datang makannya ternyata banyak banget. Itu makanan datang. Ya ampun, ayamnya 10, burgernya 2, pizzanya seloyang banyak banget. Aduh. Kirain Awi tadi makannya cuma satu ayam sama paling pizzanya satu loyang aja gitu sama burgernya satu. Ini ternyata ayamnya Awi ada 10. Ya? Awi ayam makannya banyak ya?
Enggak sih Om, ini mau dibungkus minum. Oh iya, buat boleh. Buat siapa? Buat untuk mama papa di keluarga. Untuk keluarga juga. Jadi iya. Kita nggak boleh ikut makan ya? Iya. Buat kamu semua ya? Iya. Iya wi. Mau makannya bareng sama mama sama bapak. Ayo. Masya Allah, Awi ini baik banget sih sayang ya. Iya maksudnya Om Raffi juga menyicip tadinya. Tapi udah Awi. Enggak apa-apa lah sayang, kan maksudnya kan ibu bapaknya Awi kan baru datang ya? Baru datang dari kampung. Salam ya Wi ya. Salam ya. Dari Om Raffi sama Tante Gigi. Nih cobain di kampung di sana, di kampungnya Awi ada enggak makanan ini? Enggak ada. Enggak ada ya? Oh coba jadi ayam doang. Cuma oh, ayam ada. Ini nanti, ini belum ada. Nanti kasih ke ibu sama bapaknya cobain pizza, ada burger ya. Oh ya Allah, si Awi ini anak yang baik banget guys. Alhamdulillah ya udah habis gitu aku nanti bayarin makanannya. Awi, sebenarnya Awi cita-citanya apa sih dan apa sih yang Awi pengen kasih buat orang tua Awi?